Program ziarah kendalikan tabung haji mempunyai signifikan tersendiri kepada jemaah dan mutawif yang diberi tanggungjawab melaksanakan program berkenaan. Ziarah bukan sekadar lawatan biasa, malah melahirkan rasa syukur terhadap keistimewaan lokasi yang dilawati. Laporan Ibrahim Diman dari Madinah. Bagi para mutawif atau jurupandu ziarah, tugas memberi penerangan dan pemahaman merupakan aspek terpenting selain menunjukkan lokasi dan kesan peninggalan Rasulullah serta lokasi yang pernah dijejakinya. Mereka juga perlu berpengetahuan tinggi dan sedia menjawab segala persoalan yang diajukan jemaah. Program yang dilaksanakan secara berperingkat ini membabitkan 300 hingga 450 jemaah bagi setiap program ziarah. Mereka turut dibantu para mutawif yang kebanyakannya pelajar dari Universiti Madinah. Saya tolong briefing tempat-tempat yang ada di Madinah ini, sejarah dia ataupun apa yang kita perlu buat dekat tempat-tempat tu, dan tolong tanya jawab soalan yang jemaah ada kemusykilan. Apa tujuan kita nak datang Madinah? Pertama sekali Masjid Nabi. Yang kedua adalah Masjid Quba dan tiga perkuburan. Satu kubur kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat, kemudian perkuburan Baqi dan ketiga sekali adalah perkuburan Syuhada Uhud. Bagi jemaah pula, tiada apa yang perlu diungkapkan selain memanjatkan syukur kerana diberi peluang sampai ke bumi Ambia. Amat syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala nak dapat datang ke Masjid Quba. Pengalaman tu makin bertambah, pengetahuan tu begitu juga alhamdulillah. Selama 20 tahun kita mendapatkan tabung haji, dapat datang ke Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dan rasa sangat bersyukur sekali. Berbanding mendapatkan pengetahuan menerusi bahan bacaan, signifikan program ziarah adalah amat berbeza kerana mereka melihat sendiri kesan peninggalan Rasulullah dalam usaha baginda menentang serangan musuh Islam dan menyebar luas syiar Islam. Beribu-ribu jemaah haji yang kini tertumpu di kota Madinah sekali lagi dikejutkan dengan kejadian hujan yang bermula kira-kira pukul 10 malam waktu tempatan atau pukul 3 pagi tadi waktu Malaysia. Hujan sederhana dalam tempoh 10 minit turut membasahi Masjid Nabawi. Sejurus hujan, payung hidrolik gergasi yang ditempatkan di sekeliling Masjid Nabawi dibuka serentak bagi memayungi jemaah daripada terkena hujan. Pada 24 Ogos lalu, kota Madinah dilanda hujan lebat beserta angin kencang yang berlaku dalam masa 2 minit ketika jemaah haji mula tiba di kota Madinah.